Oke guys, selamat pagi. Gue lagi ada di Warung Soto Sedap Haji Widodo. Halo, selamat pagi guys. Jadi gue mesen soto campur ya, soto campur ayam kampung. Oke, makasih. Oke, jadi ini cocok banget buat sarapan nih. Jadi di sini lauknya ada mendoan, ada tempe ya, tempe goreng. Ini ada bakwan, ini ada tahu ya, tahunya tahu kosong gitu. Ini ada keripik tempe, ada perkedel. Kalau satenya ini ada paru ya, paru. Aku nggak tahu lagi ada apa. Terus ini ada telur nih, telur kikil. Ini sama daging-dagingan. Nah, kita racik dulu nih guys. Kita masukin jeruknya. Oke, udah masukin jeruknya. Artinya ini sesuai selera aja ya, mau banyak mau dikit itu sesuai selera. Biar segar kita tambahin jadi 2 ya. Oke, ambil ini. Nah, kita ambil sambelnya. Sambelnya 1 aja. Pagi-pagi gak usah banyak-banyak ya guys. Kemudian kita ambil ini nih, kecap. Kecapnya dikit aja, jangan banyak-banyak. Hop. Nah, udah deh. Ini udah bisa dinikmatin ya. Nah, di dalamnya ini ada ayam ya. Potongan ayam, ini ayam kampung. Tuh, ayamnya gede. Terus ini ada kayak kentang gitu ya. Ada kentang, bihun. Udah gitu doang, simple banget. Dan ini termasuk laris, laris manis. Oke, kita coba makan dulu ya guys. Rasanya gurih banget. Ini kuahnya juga segar. Nah, biasanya gue paling suka ini nih, tempe mendoan. Jadi ini mendoannya dipotong-potong nih. Kita potong-potong ya. Susah juga nih. Nah, ini jadi cara gua ya. Mendoannya tadi udah dipotong. Soalnya enggak ada tripod nih. Jadinya harus dimatiin dulu tadi. Kita kasih kecap. Kecapnya sesuai selera aja. Ah, mantap. Dah. Ya, nah ini tinggal dikasih kuah nih. Makannya tuh kasih kuah gitu guys. Mantep banget nih guys. Seger tuh, mantep kan. Tempenya tuh tebal banget, tapi ada karena dia pakai tepung ya, kulit. Jadi tepung yang jadi kulitnya itu kriuk banget. Nah, ini jadi inget kayak di Jogja nih. Jadi kalau sarapan tuh ada soto. Murah banget dulu, berapa ya? 700 kalau nggak salah. Satu mangkok. Mungkin sekarang 1.500 atau 2.000 kali ya. Nah, ini dia soto SSB ya, Boyolali. Kalau lihat harganya, kleng-kleng, kayak tawar, gorengan tuh 1.500. Jadi gorengan yang ada di sini 1.500, kecuali perkedel 2.000. Oke guys, itu aja.
review dari gua. Suasana di Soto SSB ya. Pagi-pagi gini jam berapa nih? Jam 8-an ya. Duh, udah rame juga. Oke, jangan lupa like dan follow ya.